Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sebuah momen haru terjadi ketika seorang wanita cantik memeluk agama Islam dengan penuh keyakinan. Wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Wanita yang sebelumnya tidak beragama ini mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan para saksi yang turut merasakan kebahagiaan dalam momen tersebut. Dengan wajah yang berseri-seri, wanita tersebut mengenakan hijab putih dan menunjukkan tekadnya untuk memperdalam keyakinan agamanya yang baru. Dia mengungkapkan bahwa proses pengenalan terhadap agama Islam telah mengubah pandangannya terhadap hidup dan memberinya kedamaian batin yang telah lama ia cari. Para saksi yang hadir dalam momen tersebut menyambut dengan hangat keputusan wanita tersebut. Untuk memeluk Islam, mereka memberikan ucapan selamat dan doa agar wanita tersebut diberikan kekuatan untuk menjalani perjalanan agamanya dengan penuh keikhlasan. Momen ini menjadi inspirasi bagi banyak orang yang hadir dalam acara tersebut dan menjadi pengingat akan keajaiban Islam dalam membawa hidup seseorang kepada jalan yang benar. Semoga wanita tersebut dapat terus kokoh dalam keyakinannya dan menjadi teladan bagi yang lain dalam mengikuti agama yang benar dan lurus. Setelah memeluk Islam dengan penuh keyakinan, wanita tersebut mulai menjalani perubahan dalam kehidupannya. Dia aktif dalam memperdalam pengetahuan agamanya melalui belajar Al-Quran, mengikuti kajian Islam, dan berinteraksi dengan komunitas Muslim di sekitarnya. Wanita tersebut juga mengenalkan Islam kepada keluarga dan teman-temannya, serta berbagi pengalaman dan kebahagiaannya dalam memeluk agama Islam. Dia berharap dapat menjadi contoh positif bagi orang-orang di sekitarnya dan menunjukkan bahwa kebaikan dan kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam Islam. Kisah wanita cantik yang memeluk Islam ini menjadi bukti bahwa agama Islam memiliki daya tarik yang luar biasa dan mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Para saksi yang menyaksikan momen haru itu pun merasa terinspirasi dan tergerak untuk mendalami agama mereka masing-masing. Semoga keputusan wanita tersebut untuk memeluk Islam membawa berkah dan kebahagiaan dalam hidupnya, serta memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Demikian berita mualaf hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.